menceritakan tentang sejarah pabrik gula Gesekan. Pabrik gula Gesekan adalah salah satu dari beberapa pabrik gula yang pernah berdiri di Kabupaten Bantul. Pabrik gula ini terletak tidak jauh dari Jalan Balikpapan, Kulon Progo. Sedikit sekali referensi sejarah yang menggambarkan aktivitas pabrik gula di masa lalu. Pada masanya, pabrik gula Gesekan terhubung dengan jalur kereta api yang merupakan percabangan dari halte Bajang. Seperti halnya pabrik gula lain, jalur kereta api tersebut berfungsi guna mendukung aktivitas pabrik gula. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, jalur kereta dari Balikpapan hingga Sewu Galur dicabut oleh tentara Dai Nippon untuk dipindah wilayah lain. Alhasil, jalur kereta percabangan dari halte Bajang hingga pabrik gula Gesekan pun juga tak luput dari pembongkaran. Kini bekas-bekas jalur kereta tersebut sudah tak tersisa dan berubah menjadi jalan raya dan persawahan. Bekas keberadaan pabrik gula Gesekan bisa dilihat dari peta peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, di bekas lokasi pabrik gula sendiri masih terdapat bekas bongkahan-bongkahan pondasi bangunan pabrik. Lokasi bekas pabrik gula Gesekan sekarang telah berubah menjadi lapangan.